Saudara Gubernur Papua Barat kembali menyerahkan bantuan jaringan pengamanan sosial ke Gereja Protestan Indonesia Klasis Sorong Manokwari. Sebanyak 600 paket bapok yang diperuntukkan janda duda yatim piatu yang terdampak COVID-19. Koordinator penyaluran jaringan pengaman sosial Agustinus Kadakolo Senin 1 Agustus kembali menyerahkan 600 paket bapok dari Gubernur Papua Barat yang diterima langsung oleh BPK GPII Klasis Sorong Manokwari di kantornya di Aula Kasturi Halte Malanu Kota Sorong. Kepala Bidang 3 Pendeta Rudi Lekatompesi yang diwawancarai mengaku bersyukur dengan bantuan bapok yang disalurkan ini karena akan membantu warga jemaat yang membutuhkan seperti janda, duda, dan yatim piatu yang terdampak COVID-19. Kami atas nama umat dan semua pelayan menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, Bapak Gubernur dan semua jajaran yang telah memberikan perhatian, bantuan kepada umat GPI Papua, baik yang ada di Kota Sorong maupun yang ada di Kota dan Kabupaten Manokwari. Tentu sebagai umat yang percaya, kami sangat bersyukur bahwa pemerintah ada dalam tangan Tuhan untuk membantu umat dalam kondisi yang serba kekurangan sebagai dampak dari adanya pandemi virus corona di tahun ini. Sekali lagi atas nama Badan Pekerja Klasis dan semua pelayan umat GPI Papua menyampaikan terima kasih banyak, apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah Provinsi Papua Barat. Demikian. Penyalurannya nanti bagaimana, Pak? Nantinya Badan Pekerja Klasis akan menyalurkan kepada semua jemaat. Hari ini sudah ada majelis jemaat. Hari ini juga bantuan ini akan disalurkan ke 5 jemaat yang ada di Kota Sorong dan diperuntukkan bagi para janda, duda, anak yatim piatu dan keluarga-keluarga yang terdampak COVID. Misalnya ada yang di PHK ataupun ada yang dirumahkan, diprioritaskan kepada mereka. Terkait itu, Koordinator Penyaluran Bapok JPS Kota Sorong, Agus Kadakolo menyatakan, dari 21 penerima JPS yang sudah disalurkan 17.000, sehingga ditargetkan satu minggu ke depan, semua penyaluran JPS di Kota Sorong selesai. Untuk menyangkut penyaluran paket bapok JPS di Kota Sorong ini, ya ini kami sudah jalankan, ya. Dari 21.000 paket yang ada, kami sudah jalankan sampai dengan sisanya 5.000, ya, sisa 5.000 paket yang masih tersisa. Berarti 17.000, ya, 17.000 yang kami sudah menyalurkan kepada lembaga-lembaga keagamaan di Kota Sorong, ya. Jadi untuk berdasarkan Kepres, Pergub, Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur 360 99 itu tahun 2020 itu kami melaksanakan penyaluran JPS ini ke Papua Barat, ya, seluruh Papua Barat. Nah, kami diberikan tanggung jawab untuk menyalurkan di sebagai koordinator JPS paket bapok ini di Kota Sorong. Ya, jadi kurang lebih ada sekitar hampir 50 lembaga keagamaan di Kota Sorong ini. Kami sudah melaksanakan sebagian besar, ya, hampir 40 lebih. Agus Kadakolo yang keseharian sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi juga mengaku bahwa ini penyaluran hanya untuk tahap pertama, sedangkan untuk tahap kedua pihaknya belum mengetahui karena masih menunggu keputusan Gubernur. Septinus Kambu, CWM Channel.